Mubang es krim. Guys, musim panas ki hawane ki ngelak. Hawane juga pengen minum yang seger-seger, makannya juga yang adem-adem. Masalahnya nih Hongkong saya ki panas pol, guys. Aku juga naik apa naik belanja belanja harian itu juga sore-sore gitu. Sekarang nggak pernah kayak pagi gitu, nggak pernah. Selalunya belanjanya yo jam jam telu jam papat mungkin. Misalnya panas pol guys, panas pol. Dan panas pol, panas kuwi enaknya mukbangnya mukbang es krim ini ki neng omah tuh. Di sini di rumah majikan tuh semuanya tuh pasti ada es krim ya, pasti. Tak lupa juga di rumahku tuh, aduh, di dalamnya tuh banyak es krim itu, dalam kulkasnya tuh banyak es krimnya. Pada nggak percaya ya, tapi kalau untuk aku yang aku suka untuk es krimnya tuh yang ini rasanya, rasa apa ya, rasa ada keladi sama ada santan santan, jadi kelapa sama santan. Eh, kelapa sama santan. Sama santan. Kelapa sama santan tuh apa bedanya ya guys? Aduh ya Allah, aku nek ngomong kok belepotan wae sih guys, ora pinter jadi penyiar. Itu loh kelapa, rasa kelapa sama rasa keladi. Kalau di sini bilangnya yeci, yeci pomai koti keladi. Ya Allah ya, janji sama aku tuh ya, keladi, pokoknya rasa keladi sama ada kelapanya. Ini aku paling suka yang kayak gini nih, yang ini man, apa ya, manis-manis ya, orang manis banget sih. Pokoknya enak, seger banget makan es krim yang Cut, rasa. cut. Sebentar, ada yang mau lewat. Rasa kelapa sama rasa keladi, harganya tuh kalau satu bungkus itu harganya 36 dolar itu di Waihong ya, di Waihong 36 dolar. Ini produknya Hong Kong, Malaysia juga ada, karena dia ada tulisannya es potong gitu. Tulisannya es potong. Nah, ini kebetulan bapakku tuh juga suka, soalnya pokoknya pilihanku pas wong iki mesti seneng. Padahal itu dulu aku yang milih, rasanya enak. Kalau di kalau lain itu aku nggak begitu suka gitu. Jadi aku sukanya yang rasa keladi. Pokoknya sih rasa keladi, gotek goteng 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 keladi itu paling suka aku makan-makan kayak gitu. Dan ini enak loh. Enak, pokoknya enak, rasanya itu enak. Mungkin temen-temen pengen lihat kan kayak gimana gitu. Aku tunjukin ya. Aku tunjukin, guys. Aku tunjukin. Jadi, mubang es krim enak banget. Enak banget. Rasanya aduh. Buat kalian yang ada di sini di Hong Kong, ini enak banget daripada yang banyak susunya gitu. Ini ya namanya es krim itu pasti kayak kalau es krim itu pasti manis ya, pasti manis. Ada juga ada lagi yang apa yang ada juga yang es krim itu rasa buah, itu yang dari Korea nih teman-teman, itu enak banget itu, tapi mahal. Ini dalamnya gini. Kalau ini nggak keras ya, ini lembut, nggak keras. Netes netes guys. Pasti melek topo doan. Makan es krim enak pada melek. Seger-seger enak guys, makan es krim memang enak banget. Apa?
apalagi hawanya panas gitu. Kalau di Hongkong kan sekarang lagi panas. Cocok, mantap, top chair. Terima kasih buat yang sudah nonton video aku. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar ya teman-teman, karena videonya masih banyak kekurangannya. Dan bagi yang baru menemukan channelnya Putri Sa, jangan lupa yang merah itu segera ditemin. Oke ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton. Jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.